tahan balik. Iya, ini daripada BCE tidak masalah. Thank you.
bos tua. Thank you.
PLT Ketua Kabupaten Langkat, PLT Bupati Langkat, Ketua KNPI Kabupaten Langkat Bapak Rizky Yunanda Setepu, Ketua DPR Kabupaten Langkat Sri Bana Berupranginangin, anggota DPRD Kabupaten Langkat Sedari Hita Ginting Johannes Sitepu, PLT Ketua DPD Kabupaten Langkat Edi Surahman Sinuraya, Ketua PMS Indonesia Belin S. Brahmana, Ketua Satgas PMS Kabupaten Langkat Edi Bahagia Sinuraya, Ketua HWK Kabupaten Langkat Teorita Surbakti atau yang mewakili. Yang saya hormati Forkopim Kecamatan Kuala dan Ramil Kuala Kabupaten, Kapten Arhanud Herbert Sihombing, Ketua DPC Kecamatan Serapit Jodi Anugrah Surbati, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Serapit Indra Bakti Surbakti SE, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, Bapak Ibu Kepala Desa Strip Lurah serta seluruh kelembagaan desa atau kelurahan sekecamatan Kuala dan unsur kepanitiaan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan pesta tahunan yaitu kerja tahun Sedusun 5 Bangun Mulia yang beberapa tahun ini telah kita laksanakan, tetapi dalam beberapa tahun atau 3 tahun yang lalu tidak lagi diadakan karena COVID. Jadi pada hari ini kami Dusun 5 Bangun Mulia, umumnya masyarakat Desa Namumbelin, sangat berbahagia karena hari ini bisa dilaksanakan kerja tahun Dusun 5 Bangun Mulia. Jadi kami dari panitia mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih. Menjua-jua. Ya, yang saya hormati Bapak PLT Bupati Langkat, Bapak Syahapandi SH, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumut Praksi Golkar Bapak Edi Surahman, yang saya hormati Ketua DPRD Langkat atau beserta anggotanya Praksi Golkar Bapak Edi Bahagia, dan yang saya hormati Bapak Johannes Sitepu, dan yang saya hormati Bapak Sedarita Ginting SH. Terus sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Ayu Ananda Setepu yang sudah bisa hadir di tempat ini semua. Pada siang hari ini kami panitia banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan atas dukungan yang telah Bapak berikan kepada kami panitia kerja tahun Dusun 5 Bangun Mulia, dan semoga acara kita ini terus supaya mempererat persaudaraan kita di daerah Langkat Hulu ini, Kabupaten Langkat khususnya. Dan
Saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri acara pesta kerja tahun. Sekian dan terima kasih. Menjua-jua. Kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat kepada kita agar kita hadir ikut berpartisipasi di dalam kerja tahun Dusun 5 Bangun Mulia, Desa Namombelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas para undangan yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati Langkat, Bapak PLT Bupati Langkat Syah Apandi Esa, anggota DPRD Provinsi Sumut Praksi Golkar Bapak Edi Surahman, Ketua HWK Langkat Ibu Tiorita Brusurwakti, Ketua DPRD Kabupaten Langkat Ibu Sribana Brupa SE, anggota DPRD Langkat Praksi Golkar Edi Bahagia Sinuraya, Ketua KNPI Langkat Bapak Haji Rizki Yunanda Sitepu, anggota DPR Praksi Golkar Bapak Dr. Johannes Tepu, anggota DPR Praksi Golkar Bapak Sedarita Ginting Esa. Jadi ketua apa namanya? Ketua Kemerga Selima. Bapak Brahmana. Dan kepada Bapak Ketua Marga Selima Bapak Belin Brahmana. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan pada hari ini. Atas kesempatannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami mewakili tokoh masyarakat Dusun 5 Bangun Mulia ingin menyampaikan agar pesta adat ataupun pesta budaya ini tetap terjaga dan bisa kita jaga yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Karena kami yakin dan percaya pesta budaya ini adalah jalan untuk mempererat silaturahmi, hubungan antara sesama individu. Ini yang kami harapkan dan tetap kami memohon kepada para undangan sekalian untuk tetap memberikan partisipasi atas budaya apapun yang terlaksana. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh para tamu undangan. Kami akhiri, Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih.